Inverter ke non-inverter? Penghawa dingin yang terbaik kita panggil inverter ataupun non-inverter. Kenapa orang kata inverter? Apa beza inverter dengan non-inverter? Dia semua aircon ni sebenarnya bergantung kepada cara penggunaan kita. Ni saya nak beritahu dua beza. Pertamanya inverter. Aircon inverter ni setiap aircon dia ada satu komponen nama dia compressor. Compressor ni adalah dia punya jantung untuk pump refrigerant dalam sistem untuk nak ubahkan suhu jadi sejuk dengan tak sejuk. So compressor ni lah sebenarnya penyumbang elektrik yang paling tinggi dalam aircon. Compressor ni dia ada cara kawalan. Cara kawalan dia tu motor untuk nak startingkan motor. Dan kita seboleh-bolehnya compressor ni kita nak dia start sekali saja. Sebab ini bukan untuk compressor saja. Semua benda pergerakan bila dia nak start dia mesti ada dia panggil spike untuk motor. Bukan aircon saja, blower, motor, kipas, semua ni ada starting. So starting ni semua elektrik. Kalau kita tengok dalam katalog dia ada tulis M motor tu ataupun dia tulis motor M tu adalah berapa 6 amp. So untuk starting M tadi ni akan jadi 3 kali ganda. So setiap kali starting ni kalau kerap berlaku waktu itulah menyebabkan elektrik kita akan tinggi. Untuk inverter ni cara dia nak menggerakkan motor dia macam kita bawa motor. Tapi kalau yang bukan inverter punya aircon dia pum naik dia slow. Pum dia naik dia slow. So kalau saya cerita inverter tadi bila dia starting running dia slow. So tak adalah spike elektrik tu. Kat situ jimat elektrik tu berlaku. Okey, so untuk penonton yang sedang menonton video ni, untuk 50 orang yang pertama like, share dan subscribe video saya ni, saya akan bagi 30% discount. Untuk servis aircon eh. So untuk servis aircon 30% kita akan bagi discount. So jangan lupa terus call office kita. So nombor ada dekat bawah. Boleh check, nanti kita akan bagi diskaun 30% untuk servis aircon.